Jadi kita terus pergi kepada ciri-ciri cerpen Melayu. Yang pertama, cerpen Melayu merupakan satu tema cerita yang menjadi tumpuan sejak permulaan peristiwa cerita berkembang sehingga menemukan titik akhir atau penyelesaiannya. Yang kedua, plot yang tunggal yang memungkinkan setiap aksi, perilaku watak dapat berkembang mengikuti sebuah garis yang berterusan dari awal sehingga akhir. Yang ketiga, jumlah watak yang sedikit. Ini ciri-ciri cerpen Melayu. Terhad dan tidak perlu ramai. Yang keempat, latar waktu dan tempat yang singkat dan terhad juga. Yang kelima, mengemukakan hal-hal secara singkat dan padat. Yang keenam, perkembangan cerita lebih cepat. Yang ketujuh, ruang lingkup lebih terbatas dan terpilih dengan persoalannya yang lebih ketat. Sebab kita tahu bahawa cerpen tidak boleh panjang sebagaimana sebuah novel. Jadi saya mengutip pandangan seorang sarjana, Dr. Osman Putih pada tahun 2001 menyatakan sesebuah cerpen yang dikarang harus ada antara lain watak yang terlibat, wujudnya latar, berlakunya peristiwa dan suasananya harus bersesuaian dengan cerita dan persekitarannya. Justru itu, bahan atau subjek cerita bukan sahaja harus dipilih dengan cermat, malah harus ada kewajaran untuk digarap. Daripada bahan, bahan yang dipilih itu mencetuskan gagasan yang dihantar sebagai perutusan. Biasanya bahan ditangguk daripada kehidupan insan dan alam persekitaran. Jadi Osman Putih ini seorang sarjana pensyarah universiti yang sebenarnya telah meninggal dunia tetapi juga merupakan seorang penulis novel cerpen yang begitu prolifik. Antara hasil-hasil karyanya, novelnya seperti Aryo, Mastra, Tasik dan Laut, Kalut dan sebagainya. Dan kita berada pula pada pandangan seorang lagi penulis kreatif iaitu Jaiz Sahub pada tahun 2008 juga menyatakan bahawa cerpen Melayu ini peri pentingnya menerapkan unsur-unsur tempatan. Misalnya hal-hal yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat, suku kaum atau bangsa pada satu-satu tempat, daerah, negeri atau negara. Pengalamannya termasuklah hal-hal seperti kebudayaan, pemikiran, bahasa, falsafah, politik, sejarah, adat resam, pakaian, makanan, benda, tempat, termasuk unsur flora dan fauna. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menggambarkan keunikan masyarakat, kaum atau bangsa yang berkenaan. Ini antara buku yang dihasilkan oleh Jaiz Sahub, Cereka Cerpen, penulisan Cereka Cerpen. Jadi daripada pandangan Jaiz Sahub itu, kita bolehlah melihat bahawa dalam konteks penghasilan cerpen Melayu, terhasilnya daripada kita kata tadi budaya, falsafah, seni Melayu itu, contohnya saya tampilkan di sini beberapa buah cerpen, ada 5 buah cerpen. Cerpen yang pertama, Kampung Paya Kami, yang dihasilkan oleh Siti Zainun Ismail, antara pemenang Si Right Award. Yang kedua, cerpen Ambuyan, ditulis oleh Shuhaibun Yusuf. Ini bercakap tentang permakanan orang Melayu, khususnya di Sabah dan Sarawak, namanya Ambuyat. Yang ketiga, Nasibnya Tumpah, karya Fatimah Busu, juga antara pengarang kreatif wanita yang menonjol di Malaysia, yang menghasilkan cerpen Nasibnya Tumpah yang memperlihatkan tentang makanan. Dalam Nasi Tumpah itu, Fatimah Busu memperkenalkan
kulat, ya, sejenis kulat sisir yang tumbuh, ya, di Malaysia ini, di tanah Melayu khususnya pada era tahun 80-an di kampung-kampung, dijadikan, ya, menu masakan, ya, oleh orang kampung, ya, dan inilah yang patutnya diketahui oleh generasi muda hari ini. Yang keempat, cerpen Tulang Pekasan Ikan Puyuh, ya, dihasilkan oleh juga, ya, seorang penulis kreatif yang prolifik yang bernama Azizi Haji Abdullah. Ya, beliau menghasilkan cerpen ini berdasarkan, ya, pengalamannya melihat, ya, peri pentingnya menu ini disajikan kepada anak muda, khususnya, ya, anak muda yang tinggal di bandar yang sesekali pulang ke kampung dan merasa betapa enaknya sajian masakan Melayu itu. Yang kelima, cerpen Jeruk Maman Emak. Ini juga antara sebuah cerpen yang menarik yang dihasilkan oleh Lee Kyok Chih, ya, merupakan pengarang kelahiran Kelantan yang mempunyai jiwa Melayu, ya, kerana cerpen Jeruk Maman Emak ini, ya, memperlihatkan bahawa kerinduan seorang anak muda yang merantau ke luar negara, ya, merindui makanan tradisi Melayu di pantai timur khususnya yang bernama Jeruk Maman. Jadi cerpen-cerpen ini, lima buah cerpen ini yang tampilkan ini, ya, memperlihatkan bahawa antara contoh cerpen Melayu yang bersifat memaparkan tentang kebudayaan, kesenian, pemakanan dan jati diri Melayu, seni Melayu itu dalam sebuah karya kreatif. Jadi ini antara penulis-penulisnya, ya, bermula daripada Azizi, ya, Siti Zainun, Fatimah Busu dan Suhaiban Yusof, ya. Mereka lah antara pengarang-pengarang kreatif tanah air, ya, yang dapat menjiwai budaya Melayu, ya, dengan begitu baik untuk ditampilkan dalam karyanya, untuk dihidangkan kepada para pembaca. Jadi kita beralih pula kepada novel Melayu. Ya, kita sudah selesai barangkali pada cerpen Melayu tadi. Sekarang kita beralih kepada genre kedua, itu novel Melayu. Menurut pandangan Shahnun Ahmad, sastrawan negara, seorang penulis seharusnya berjiwa revolusioner, iaitu mesti berani membuang yang tidak lagi boleh diterima. Kalau kita berjiwa kerdil dan tidak berani melakukan revolusi dalam karya-karya sastra, kita hanya akan menjadi penulis pinggiran atau kisaran selama-lamanya. Ya, justru itu salah satu genre, ya, novel Melayu ini, ya, kita katakan merupakan salah satu genre atau salah satu bentuk karya kesusteraan dalam bidang kesusteraan moden, di samping drama, puisi dan cerpen yang diberikan penerangan sebentar tadi, ya. Dan novel ini dianggap sebagai kesinambungan daripada karya-karya prosa lama seperti epik, legenda dan juga roman, ya. Novel Melayu juga merupakan satu karya prosa naratif yang menjadi produk pengeluaran daripada daya imajinasi tentang kehidupan, ya, watak-watak dalam masyarakat moden yang melingkungi aspek fizikal, spiritual, mental dan psikologi, di samping aksi-aksi menerusi cara berfikir, bertindak, berinteraksi dan lain-lain, ya. Jadi antara novel contoh, ya, novel Melayu yang baik untuk dibaca, dijadikan panduan dan pedoman untuk para pengarang kreatif, satu sepertinya Rancau Sepanjang Jalan yang dihasilkan oleh Shahnun Ahmad. Latarnya di sebuah kampung di negeri Kedah. Yang kedua, Bangsa yang dihasilkan oleh Wan Ahmad Ismail. Ya, novel ini memperlihatkan tentang budaya Melayu di negeri Terengganu Darul Iman. Ya, bagaimana budaya tentang warisan, ya, Melayu yang sudah lama barangkali tidak dipedulikan oleh generasi muda ditampilkan dengan begitu baik dalam novel Bangsa. Novel yang ketiga, novel Hidayah, ya, para pengarangnya Harun Haji Saleh, ya, memperlihatkan tentang tema agama, tentang tema hubungan antara dua bangsa dan dua agama, ya, akhirnya, ya, boleh berinteraksi dan bekerjasama membangunkan agama di latarnya di negeri Sabah dengan begitu baik. Yang keempat, novel Surat-surat Perempuan Johor, hasil karya Faisal Tehrani. Ya, novel ini memperlihatkan tentang watak seorang wanita, ya,
wanita yang dilahirkan di Johor akhirnya ya mempunyai satu semangat kental melakukan perubahan dari sudut ekonomi ya, menerusi perdagangan ya, ekonomi dengan negara Turki. Yang kelima, novel Warisnya Kalbu, pengarangnya Sri Rahayu Muhammad Yusof. Ya, novel ini membawa isu atau tema ya, tentang peri pentingnya ya, generasi muda mencintai warisan budaya Melayu, iaitu pantun Melayu. Jadi inilah ya antara novel-novelnya, contohnya Hidayah ya, penulisnya Harun Saleh, Shainul Ahmad, Ranjau Sepanjalan, Sri Rahayu Muhammad Yusof dengan novelnya Waris Kalbu, Surat-surat Perempuan Johor karya Faisal Terhani ya, dan Bangsal ya, tulisan Wan Ahmad Ismail. Jadi secara rumusannya atau kesimpulannya dapatlah kita katakan ya bahawa kreativiti menerusi karya kreatif dapat membugar jiwa manusia dalam melahirkan inspirasi dan ilham yang tersendiri. Cerpen ya dan novel Melayu ya yang diperkatakan dalam konteks proses seni ya, Melayu ini ya, merupakan ruang lingkup karya sastra dalam seni Melayu yang dapat mendidik masyarakat ke arah kebaikan, kebenaran dan keindahan. Sekian, terima kasih.